السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخسنين bima qala Allahul al azim wa akhsinu innallaha yuhibbul muhsinin man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa sayyati fala yujza illa mislaha fahum la amma ba'du Hadirin wal hadirat ingkang kula para habaib, para masayih, para kiai, para asatid ingkang sangat kalau mulyakan Sayyidun al-Habib Salim Baharun Sayyidun al-Habib Mustafa al-Jufri Romo Kiyaji Hilmi Ahmad Basaiban Lan Ugi Domateng Romo Kyai Haji Abdul Rosid, Romo Kiaji Zainul Arifin, Arif Ugi, Domateng Baro Asatid, Pondok Pesantren, Kedinding Bapak Kades, Mustafa Lan Ugi, Domateng Sangking Panitia, Penyelenggara, Ingkang Kolo, Mulia Agen Pendidikan terbiyah utawi nopo mawon ingkang sampun dipun pari ngaken datang kololan jenengan sangking romoye asrori niku sanatim pun jelas lajeng keapi ane kebeneran ingin pun jelas cuma kololan jenengan piya mbak singgah jelas Mestine kula lan panjenengan syukur dateng kersane Gusti Allah. Kranten kula lan jenengan iki di zaman sing wis kari, sing wis ribet, sing wis ruwet. Ditemokno karo majelis majelis ingkang dipun bimbing, dipun didik, dipun tarbiya kalian seorang mursid. Kulolan jenengan mestine kantun jogo luru tok mawon siji kosdun sohe niati mawon API nomer luru sidukun soreh temene sing jelas niku mawon kranten nopo sing wis dituntun nopo sing sampun dipun paringaken dateng kaulolan panjengan rupo nopo mawon baik di jalur wirid ketorikohane utawa jalur wirid al khidmai kranten kan enten dua jalur kulolan jenengan nikim pun dibawa tibawan nawunganipun Hadratussyek ingkang estu-estu dadi wong sing bejo insyaallah bejo donya akhirat Allahumma amin <tuh> lah ukuran kula lan panjenengan kula mboten sida maca tulisane kak sida ukuran kulolan panjenengan niku boten ukuran pinter-pinteran boten ukuran umur-umuran tapi ukuran kulolan jenengan derek romo ya asro niku kerek sak ketemanane. ketemenane pokoknya temen insya Allah hasil maka nono zaman pun kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku enten sahabat namine saat Al Aswad As Sulami. Sahabat Sitok niki wah nek coroten masyarakat ga organik, regane. Mergo Aswad niku saking irengi, saking elek, Elek banget wong bang. Tapi luar biasa. Ono kekuatan batin sing boten saged di dihindari. saat al aswat asulami As niku nate kepanggih kanjeng Nabi tiangin niku sebatangkara, kara uripe gak jelas wong turune mawon ngawur kok ana pinggir-pinggir jalan ngoten akhire ketemu karo kanjeng Nabi piambak niku ngeten kanjeng Nabi wong sing model kaya kula ngeten iki sing gak jelas, sing elek modele kaya kula ngeten kira-kira duwe jatah lebu swarga napa no mboten Akhire dijawab karo Kanjeng Nabi, wallahi demi zat sing nyekel aku minangka aku dadhek didadekno nabi iki, pagae awakmu temen nang Gusti Allah, nomor loro temen nang nabine awakmu tetap oleh jatah suwargo mergo asulami As niku wakilan niku mboten gak ada turunan istilah mboten gak ada orang duwe keluarga mbu iku lahir tekondi ini lahir yo jelas tapi mbu model lebih ngoten jadi wong ini ku memang pun sebatang karena nemen elei pol elei coro dohir bareng dijamin karo kanjeng Nabi tetap awakmu oleh suarga iku akhiri sepuntan syahadat asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah melebet Islam tapi tetap penggawian ini iku gak jelas batang karang ngalor ngidul gak jelas akhirnya kepanggil kali, kali, kanjeng Nabi yang kedua kalinya piambain matur kanjeng Nabi kalau ini kimpun ten ngeriki wolong dino ten gini medina ngeriku Kalau ini kimpun wolong dino Tilem ten ngeriki Setiap kalau ini kepingin Mareki wong wedo Ngoten kepingin rabi Kok mesti ditolak Lah ya masih ngonur Ya iya ngonur rupanya Wong modeli ngoten Yang kepingin jaluk dirabi, rabi Jaluk rabi Akhirnya kanjeng nabi Tersentuh dengan kalimat itu Duh awakmu kepingin ta Kepingin rabi temen ta Nggih Kanjeng Nabi. Niki niki ketemenan, kalau ngomong temen, temen ketemenane apa saat al aswat asulamin As niki lho. Sampai mangke dadi wong mulya nang no ngersani Gusti Allah. Padahal ndelok status e, ndelok kaadane wonge, gak ono nang masyarakat. Dikucilkan kali masyarakat. Ya wis nek awakmu kenal sapa iki para sahabat sing kenal Amar bin Wahab. Wong sing manggon teko Thaif sing sing sik anyaran mlebu Islam. Sapa sing ngerti? Lho tiba sing saat niki, sing saat niki justru sing weruh disikan. Nggih kula kanjeng Nabi semerat. Saat niku setiap hari ini niku dijuluki kalian masyarakat niku dijuluk Julai Bib. Masyarakat yang nyeluk ngeriku niku Julai Bib, tapi jenenge saat Al Aswad As Sulami. semerap, ya wis berangkat. Para nono Amar bin Wahab ikut dua anak ayu jenenge Atiko, Adi Amar bin Wahab, lih gua sugih saat itu, baik ini, ini mong kedanyang ya, bisa sugih kalau didik lah. Tapi dunia anak ayu jenis atiko, lah niki atiko niki luar biasa, ibatik keyakinan dateng kajeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bareng ya wes berangkat toh, julebi budalon nggoni anu amar iku wongi si lebu islam si entas wongi suge anaknya ayu ngomongo sampai no ketuken pintu ni alon-alon salam alon-alon mari ngono ngomong awakmu tak perintah ngelamar anaknya jenenge atiko tok 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 assalamualaikum Waalaikumsalam Kulo saat al aswat niki diutus kare kanjeng Nabi ngelamar anak jenengan bareng lawang dibuka niku Amar bin Wahab pun waduh pusing delok bocah lanang koyok niku modele akhirnya boten jawab saking mangkele akhirnya diusir tapi putri nising sing nami ini, atiko, niku, nih niku kepireng ini saat niku wau diperintahkan kanjeng Nabi ngelamar kalian Atikon niku bareng ditolak kali bapak nih Atiko ini luar biasa karena piyambak paham kedatangannya saat atau Julai Bib niku bukan dasar atas pribadinya mergo diperintah karo Kanjeng Nabi si Atikoh anak perawan sing ayu niku wau Sepuntan. Bapak jenengan kok saged nolak Lari niku mboten karepidewe, lari ngerikin niku wau di perintah kalian kanjeng nabi. Tapi kono jen, jenengan kok lak khawatir kula mangki ana wahyung mendadak terkait penolaan jenengan ni kinkin liwat dawe gusti Allah nang kanjeng nabi. Nopo mboten ribet kulo lalan jenengan. Akhirnya si wedok ni nututi, nututi kalian. saat niku eh sayang ngeluk lah wis pokoke ya apa eh aku atiko, sing kok kehendaki ayo ta bali aku siap kok kon rabi ya. aku siap tok rabi ngoten pun yo ora bahaya rek kok bahaya bahaya pun mari ngono, dikejar mawon tapi krono krana wis kaget ali omongane bapakne sing jenenge Amar bin Wahab kala wau. Piambae niku menolak dididik ngoten wis gaya-gaya rada jual mahal. Ya iki ana bocah elek nak jual mahal iki. Ya. ya iki salah sijinge. Mari jalan. Jalan langsung nuju nang kersane Kanjeng Nabi. Ati kau bapak nih, sing Amar bin Wahab niku Pak Ayah Abah tolong cepet jenengan tututi sebelum ada Dawu atau kongresan di kanjeng Nabi. Keyakinan nih ati luar biasa, mbon mancep dot jujur, ati, ing dalam perguruan nih, ing dalam dari akan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia cantik dihadapkan dengan lelaki yang jelek rupa, tapi karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Atiko tetap mboten, memikirkan itu semua jalan bareng pun ngertu untuk ngersani kanjeng Nabi sing Julai bib niku ditakoni kali kanjeng Nabi ya apa bib ditolak kanjeng Nabi cari nih enten sahabat sing ya yongon udah ya mesti ae ya, tapi kanjeng nabi tetep mesem ya wis kawo bib lunggu ae kini kawo po boten lami akhirnya si Amar bin Wahab ini ku akan kanjeng nabi ini ku ten sowanan ini bareng ten sowanan do ikilah Amar nggih kanjeng nabi lo jarene mang nolak awakmu Nggih, tapi yoga kula atika niki sepakat tetep purun. Napa sing jenengan dawuhaken dateng Si Juli Bib niki, yoga kula atika niku nderekaken Kanjeng Nabi, nggih purun dirapikaken kalih Si Juli Bib niki. Sepunten teng griku dinikahken, Pak. Bareng dinikahna Juli Bib ditangleti. Ayo Mas kawinipun opo? Nggih ngapunten Kanjeng Nabi, kula mboten gadhah Mas kawin. Luki oh, apa kon rada kak duwe mas kawin niki. Akhire narik dijupukna no, disuwunaken Kanjeng Nabi dateng para sahabat urunan ana teng 100 200 300 niku angsal 300 dirham. Dadi nikahi mawon mas kawine niku urun urunan. Saking nemene kondisine Julai bib kala wau. Bareng pun dinikano dikengken wangsul ya wis Julai bib saat awakmu semaritani kano saiki mulya nanggone Atika wis nang kono enak-enakno wis ketemu nang kono dongo lho Julai bib sik ngomong ngeten Kanjeng Nabi Kulon iku badhe ngriko nah kula niki terus mbeta gawen nopo wong Rabi kok gak nggo ya wis gawen apa nang Abu Bakar nang ono Umar nang ono anu jaluk ono orang atusan. an atus dirhaman Akhirnya angsal nematus pak Bareng angsal nematus diram digawa suat so ten, geni, sing bojo atiko niki wau wow. Ngi luar biasa wong oleh bojo ayu adik morotuwa sugi Barokai kanjeng Nabi Mari ngoten dugi kriyo Arto nematus niki Badit itu mbak Uh, peralatan rumah tangga lah inti nih di toko no, di toko no nopo, bu sambun, sak sampun nih boyopo, di pasar, ten pasar mendadak enten pengumuman, pengumuman hari ini semua orang muslim laki-laki harap segera berangkat untuk mengikuti perang atas perintah kanjeng nabi. Si saat si julai bib ni sepuntan, meskipun piyambake dirabekno oleh wong wedo uayu, durung di apa-apa no ngerti di apa-apa no nggih, ya wes eh, durung di kapak-kapak nolok no pas seriglu blonjo apa ini tuku sabun sampo apene ini tuku peralatan rumah tanggalah karena sepuntan tenggeriku allah pengumuman tekonggoni kanjeng Nabi bahwa hari itu supaya masyarakat Islam budal perang duit 600 niki ditumpak ditumbasakan jaran ditumbasakan nopo jas jaketnya perang nih lo ditumpasaken nopo helm ditumbasakan pedang akhirnya budal perang boten kadek pamitan kali bujoni langsung berangkat langsung berangkat sepuntan boten kadek pamit mulai boten kadek ditunda-tunda karena niku undangan sekongresani kanjeng Nabi berangkat tiang-tiang sempat heran iki ono anggota anyar jarani anyar ini anyar opo helme anyar pedang-pedang gagah kaya ini sopo iki boten boten itu sing kenal masalah ditutup rapi ngeten Dela lapas waktu perang sebelah bau Riki kebat apa kesebet kalian pedangi tiang kafir niku semerap ireng si anu niki kulite iku kanjeng nabi iso nitik lho julai bib iki awakmu julai bib ya nggih kanjeng nabi lu bib kon lu ngante nanyar urung tok kapa-kapa no bojomu iki kon kok melok perang iki sapa ngongkon kabeh iki budal perang tapi awakmu gak bib Bohto kanjeng Nabi terus perang, perang terus. Bi idznillah kersane Gusti Allah niku kesebet mati, Pak. Julai bib niku mati. akhirnya kanjeng Nabi niku ngrangkul, dirangkul kali nangis ngaten bib bib. Olemu kepengin rabi lho ket kapan. Wis tak gaduk gadhokno ketemu arek wedok ayu. Iki omongan kula dhewe. Nggih. nggih tethi dudu <laughs> iki tak, tak, tak campur lah tak campur bahasai campur omongane wong Siwalan Siwalenrejo suka dadi <laughs> dadi wis tak campur Dewi kawon lho bib enake-enake mantenan enake-enake wong sing mantenan isih durung apa-apa saiki meluk perang kon saiki mati bib ya Allah ditangisi kali Kanjeng Nabi kaling nangis bareng nangis pun ditoto akhirnya di makam no di no kanjeng nabi ini kondisi tasik nangis duh lucu kanjeng nabi mantu nangis ini ku kali mesem guyu kali mengong mengong ngeten mengong ngi ngi nopenganan ngeten sahabat ini bingung ningali kanjeng nabi ngeten ini waduh kanjeng nabi kira Yo nangis, yo guyu, Iki kok ya apa iki bingung para sahabat niku. akhirnya enten setunggal sing nangletaken kali nang Kanjeng Nabi niku. Ngapunten Kanjeng Nabi, kula matur dateng jenengan. Apa jenengan lho kula pirsani waun wow, nangis, muwun. Lah sakniki kok mesem guyu. Iya, aku nangis ku ngene lho sahabatku. Aku lho sakno nang Julai bib, uripi wis sebatang kara. kepingin Rabi Wis tak rabeno durung kumpul karo bojone dhek meluk perang saiki mati. Lah jenengan kok guyu, aku guyu. Lah wong Julai bib ikiki bareng tak dilebokno nang no makam, di, di makamno. Iku tibae digawe rebutan widodari. Sak widodari ku ngreupebut nang ngone Julai bibku. Lah jenengan kok minggo ya E Kanjeng Nabi. Iyo aku izin, Margowido dari Neo No sing roke melorot, ngono. Jadi aku isin betapa hebatnya saking temenin. Kololan jenengan gak ketemu karo kanjeng Nabi, cukup ketemu kalian Yai Asrori. Yai Asrori ini kumur sidul Kamil, putra saking Bayi Usman guru toreko, guru rohani, sing bimbing kulolan panjenengan. Pendidikan-pendidikan tarbiah tarbiyah sing dipun paring akan datang kulolan jenengan niki sanate mutasil sambung sampai ngersani kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulolan jenengan kerek temen to. dikandani MC ojo buyar yora buyar. Kok isek metu eh? Iyo, yo yo MC ni sakno iki iman klosone yo nggih ditemeni terus diniati sing apik ditemeni sapa wae teng mriki gak kadek iku bodho gak kadek iku pinter iku gak pejabat gak rakyat sapa wae sing lungguh nang nggone majelisan majelisan al khidmah insyaallah selamat donyo akhirat ditotok kerek loro tok siji diniati sing apik nomor loro ditemeni asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh